Setelah mendirikan lapangan udara di Kalijati, Rufligaf Delin PVA Divisi Uji Terbang mencari tempat yang baru. Bandung menjadi target pendirian tempat berlatih para penerbang. Selain disediakan sebagai sekolah untuk pilot-pilot baru, penelitian terhadap udara di atas pegunungan menjadi pendorong berdirinya lapangan udara di kawasan Cekungan Bandung. Kawasan Landai Rancaikek kemudian terpilih sebagai tempat untuk lapangan udara. Rancaikek merupakan satu tempat yang berjarak sekitar 25 km arah timur dari kota Bandung, walaupun ada di tempat terpencil. Rancaikek mempunyai stasiun kereta api yang menjadi tempat transit bagi pengguna kereta api yang akan menuju Sumedang dan Cirebon. Di Rancaikek, satu lahan seluas 40 bu disiapkan untuk membangun sebuah lapangan udara. Pihak PVM mendapat hak menggunakan lahan di sana sampai tanggal 14 Oktober tahun 1917. Pemilihan lahan di Rancaikek ternyata mendatangkan masalah baru karena kawasan ini sering dilanda banjir. Hal ini dikeluhkan oleh Komandan Divisi Terbang, Mayor Fischer kepada pihak Dinas Pengairan. Menurutnya, kondisi Rancaikek saat tergenang hanya cocok dipakai sebagai lapangan udara untuk pesawat amfibi. Saking kesalnya, Fischer menyebut Rancaikek lebih cocok sebagai tempat pengembangbiakan ikan mas. Meski kerap basah, karena selalu diguyur hujan dan dilanda banjir, proses perataan tanah untuk lapangan udara sementara terus dilakukan. Pihak Divisi Uji Terbang berharap lapangan udara bisa digunakan saat musim kemarau. Salah seorang koresponden Surat Kabar di Priangar Bode mengatakan, pemilihan Rancaikek sebagai tempat untuk lapangan terbang merupakan akumulasi dari banyak kesalahan. Pertama, tidak ada koordinasi antara pihak militer dan dinas pengairan tentang lokasi yang dipilih. Kedua, pembangunan lapangan udara tetap dilakukan di Rancaikek meskipun tempat tersebut kerap dilanda banjir. Tidak ada usaha untuk menaikkan permukaan tanah atau bahkan mencari tempat alternatif baru. Akan tetapi, kondisi ini tidak menggoyahkan divisi ini untuk terus melakukan pembangunan di Rancaikek di tengah hujan dan banjir yang terus melanda. Di akhir bulan Mei tahun 1917, sebuah pesawat bahkan tenggelam di dalam lumpur. Orang-orang terus merasa pesimis atas keberadaan lapangan terbang di sana. Di tengah kondisi Rancaikek yang terus tidak membaik, pihak badan terbang telah menemukan tempat yang baru untuk dijadikan lapangan udara. Tempat baru tersebut ada di Sukamiskin, sebuah desa dekat Jalan Raya Pos dan berjarak 5 pan dari kota Bandung. Karena merasa cocok, Kapten Jan Engelbert van Beverford langsung mengurus administrasi untuk bisa membangun lapangan udara lain di Sukamiskin. Akhirnya, perbangan pertama dari Rancaikek akhirnya bisa dilakukan oleh van Beverford 6 Juni tahun 1917 pagi hari, menurut penuturan koran Priangar Bude edisi sore. Pesawat diterbangkan sekitar 1.500 meter di atas permukaan tanah dan menyita perhatian orang Bandung. Penerbangan ini bisa dilakukan karena Rancaikek sedang tidak diguyur hujan selama 8 hari. Penerbangan selanjutnya di atas kota Bandung kembali menarik perhatian penduduk. 11 Juni tahun 1917, pesawat yang dijalankan van Beverford mengitari kota dan disambut dengan meriah oleh penduduk di bawahnya. Karena cuaca mendung, pesawat hanya terbang selama 1 jam saja. Salah satu tujuan pembuatan landasan udara di Bandung adalah untuk meneliti gerakan udara di atas pegunungan Tangkuban Perahu. Tetapi, usaha ini tidak berjalan dengan mulus. Penerbangan terakhir van Beverford untuk mencapai Tangkuban Perahu terhalang oleh awan mendung. Penerbang kelahiran tahun 1881 ini
tidak mau mengambil resiko karena pesawatnya tidak dilengkapi oleh kompas dan memutuskan kembali ke Rancaikek. Kegagalan usaha Van Beverfort untuk menaklukkan udara di atas tangkuban perahu membuatnya berinisiatif untuk terbang dari Kalijati. Ditemani oleh Hilger, seorang ahli mesin, penerbangan selama kurang dari 2 jam ini melintasi Cilunca, Padalarang, dan Cimah menuju Bandung. Di sana pesawat berbelok ke arah utara dan terbang di atas kawah tangkuban perahu dan langsung kembali ke Kalijati. Keberhasilan ini membuktikan bahwa penerbangan di atas pegunungan yang ada di Bandung Utara bukanlah suatu masalah. Keberhasilan menembus udara di atas tangkuban perahu membuat Van Beverfort bersemangat untuk mengulangi penerbangan lainnya. Kesempatan kedua datang pada tanggal 7 Juli tahun 1917. Penerbangan ini memakai pesawat yang lebih besar, yakni Lockheed Martin Type R bertenaga 125 HP. Pesawat jenis ini sebenarnya kurang cocok dipakai di Rancaikek karena terlalu berat, sehingga beberapa kali tenggelam ke dalam tanah. Berbeda dengan penerbangan pertama sebelumnya, jalur yang dilalui penerbangan kali ini memutar dari Bandung, Cimahi, Padalarang, Darangdan, mendekati Purwakarta, dan belok ke Kalijati. Dari sana, pesawat kembali ke selatan melalui Sagalaherang kemudian Lembang sebelum ke Rancaikek. Dalam penerbangan ini, ada angin timur yang dingin dan kuat, serta remus di dataran rendah. Kesuksesan Van Beverfort menaklukkan udara di atas tangkuban perahu seolah menjadi tanda bahwa keberadaan lapangan udara di Rancaikek akan segera berakhir. Surat kabar Preang Rebut menyebut bahwa kontrak lapangan udara yang mempunyai landasan utara-selatan itu akan berakhir tanggal 14 Oktober tahun 1917. Di hari-hari terakhir, Rancaikek masih digunakan sebagai tempat untuk berlatih penerbangan dan juga pengamatan di udara sekitar kota Bandung. Hari Sabtu, 13 Oktober merupakan kegiatan terakhir penerbangan di lapangan udara yang keberadaannya kini masih belum diketahui itu. Belum setahun dipergunakan, lapangan udara sementara Rancaikek ditutup. Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun bandara permanen di Desa Sukamiskin, di dekat Ojung Merung di Bandung Het Vaderland, 27 Desember tahun 1917.